hidup kita. Sungguhkah benih itu tumbuh atau mati? Jika sungguh benih kerajaan Allah itu sungguh bertumbuh, maka akan menjadi semangat dan kekuatan hidup yang menjadikan kita murid Kristus yang sejati, yang terus memberi berkat kepada dunia. Bersama Ekaristi ini, puji syukur kepada Tuhan Yesus hari ulang tahun ke-22 Ananda Yosua Nikolaus. Mohon kesembuhan tangan dari sakit, mohon kesembuhan tangan, telapak tangan dari sakit patah Ananda. Segala peristiwa Yesus mengajar di hadapan orang banyak, katanya, beginilah perumpamaan tentang kerajaan Allah. Ada orang yang menaburkan benih di tanah. Pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Benih itu bertunas dan tumbuh. Bagaimana terjadinya? Orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masa, orang itu segera menyapu, sebab musim menuai sudah tiba. Yesus berkata lagi, dengan apa kita hendak membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, benih itu tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengerti. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Orang itu tidak tahu. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini sekiranya cocok untuk menggambarkan situasi gereja kapal yang sedang final ini. Kalau tidak final, ngapain jenengan disini? Bahwa kerajaan Allah itu seumpama seseorang yang memposting video gereja kapal. Malam hari videonya FYP di TikTok, atau selainnya menyebar di TikTok. Ada di berandanya orang masing-masing di TikTok. Siang hari banyak orang menelpon, dan kemudian dari video itu banyak orang datang ke Pacitan. Makin hari makin banyak, sampai ada yang 5 kali datang ke tempat ini, bahkan ada yang 7 kali ke tempat ini. Bagaimana terjadinya? Siapa yang bisa tahu? Maka apa toh yang mau dikatakan? Ya bahwa dari satu tindakan kasih memunculkan kasih-kasih yang lain, dan kasih pun berlimpah. Dari satu berkat yang dibagikan memunculkan berkat-berkat lain, dan kita pun sekarang saling memberi berkat. Anda datang membawa berkat, kami sambut dengan berkat melalui Ekaristi. Dan efeknya apa untuk hidup kita kalau kita saling mengalami berkat? Hidup kita bertumbuh, berkembang. Orang yang datang kepada kita, ia merasa nyaman. Orang yang datang berteman dengan kita,
ia merasa aman. Dan orang yang datang untuk tinggal bersama-sama dengan kita, ia merasakan damai sejahtera. Seperti yang dikatakan dalam Injil hari ini, dalam perumpamaan biji sesawi yang ditaburkan di tanah, memang biji itu adalah biji yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Namun setelah ditaburkan, ia tumbuh lebih besar dari tanaman lain dan juga mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga menarik burung-burung di udara untuk tinggal bersarang di dalam naungan pohon besar itu, tinggal dengan aman, nyaman, dan dengan penuh damai sejahtera. Maka dari penggambaran ini semakin jelas, inilah rencana keselamatan Allah dan inilah kerajaan Allah itu yang sungguh ditanam di dalam hidup kita sejak kita menerima sakramen baptis. Wujud keselamatan itu atau wujud kerajaan Allah itu adalah benih iman. Dan benih iman ini harus disirami, harus dipupuk, diberi vitamin supaya menjadi pohon iman, sehingga bisa menjadi berkat bagi sekitarnya. Benih iman itu disiram dengan apa? Dengan Ekaristi, Misa Kudus yang Anda ikuti hari ini, juga mungkin Misa Kudus yang Anda ikuti di tempat lain. Karena di dalam Ekaristi itu ada dua hal yang penting, dua hal yang tidak boleh dikorting, dikurangi, atau diringkas, tidak boleh. Dua hal itu adalah Sabda Tuhan dan Komuni Kudus. Dua hal ini harus didapatkan setiap kita merayakan perayaan Ekaristi. Sabda Tuhan memberi cahaya pada hati dan pikiran kita, membantu kita dalam mempertimbangkan segala sesuatu, membantu kita untuk menentukan langkah, bahkan membantu kita untuk memutuskan sesuatu dalam terang iman. Dan Komuni Kudus memberi pembaruan hidup, tempat rahmat itu hadir yang memberi kekuatan untuk menyangga salib kehidupan. Dua hal ini harus diperoleh. Maka dari itu misa itu tidak boleh telat. Yang pertama, ya, tapi setelah kromoni supaya orangnya masuk gereja semua. Yang kedua, misa tidak boleh tidur. Disambil tidur, nah tidur. Ya, kemarin itu ada juga peziarah itu sampai tidur tuh, sampai aku percaya baru dia bangun. Untung bangun. Saya bilang sama dia, untung Pak Anda bangun. Kalau tidak, yang bangunkan Tuhan Yesus. Wis putih kabeh. Dua hal itu harus ada dalam setiap kita merayakan Ekaristi. Karena itulah, disitulah Tuhan itu mengatakan sesuatu yang penting untuk hidup kita. Dan disitulah pula Tuhan memberikan rahmat yang berlimpah melalui Sabda Tuhan dan Komuni Kudus. Dan juga gak boleh dikorting, yaitu yang tidak mau mendengarkan Sabda Tuhan tiba-tiba komuni. Ini sulitnya kalau misal di luar, ya kan gak tahu dong yang datang terakhir siapa, tiba-tiba nyuruh komuni. Atau karena misalnya bisnismen loh, jadi saya hanya yang penting saja. Itu makanya saya ada sapanya. Jadi kalau ada yang masuk telat, ya nanti dapat komuni, komuni batuk gitu. Keliru pemahaman. Mengapa harus ada Sabda Tuhan dulu sebelum kita menerima komuni? Karena kita perlu tahu apa kehendak Bapa di dalam hidup kita, barulah kita menerima karunia Bapa itu.
Dengan kata lain, kalau kita menerima berkat untuk keselamatan hidup kita, kita juga diutus untuk memberkati orang lain. Sebab ya seperti halnya benih yang disiram air, airnya bukan hanya untuk benih itu, tetapi juga untuk makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Kemudian benih selain dia disiram juga dipupuk. Dipupuk dengan apa? Dipupuk dengan perbuatan kasih mengasihi. Perbuatan kasihnya adalah apa? Yang kita datang ke gereja hari ini untuk mengucap syukur, untuk menimba inspirasi, bahkan yang paling penting juga untuk mencari tambahan kekuatan hidup. Sekaligus kita melakukan perbuatan mengasihi dengan mendoakan intensi. Meskipun intensi itu pribadi, tetapi didoakan melalui doa gereja. Maka kemudian itu menjadi doa bersama, mendoakan semua orang, mendoakan semua gereja. Jadi terjadi saling mendoakan. Lalu bentuk yang lain, misalnya perbuatan kasihnya adalah Anda mengajak saudara, kenalan, teman yang baru sadar mau ke gereja, itu juga perbuatan kasih yang luar biasa. Supaya apa? Supaya Allah sendiri yang akan memberkatinya, terutama untuk anak-anak. Anak-anak itu boleh misa, di sini boleh, bayi aja boleh misa, ya, bayi boleh misa. Supaya seorang anak mengalami kebersamaan di dalam iman. Seorang anak melakukan bersama-sama tindakan membuat tanda salib supaya tidak keliru tandanya. Supaya anak remaja OMK atau mungkin juga keluarga muda yang baru saja menikah semakin akrab dengan bahasa iman, simbol iman dan maknanya. Sehingga pada akhirnya apa? Berani mempertanggungjawabkan iman. Berani bersaksi, berani melakukan tanda salib dengan tulus dan tidak takut. Biasanya yang takut itu karena mau makan di warung, kita tidak berani membuat tanda salib. Sedangkan kalau yang diajak adalah lansia, di sini itu saya punya tempat duduk khusus lansia, terutama lansia Pacitan. Ini kalau diduduki sama orang muda tak usir, karena memang khusus untuk lansia Pacitan. Kecuali ada ruang lalu lansia yang lain dimasukkan, boleh. Kita mengajak lansia supaya seperti yang dikatakan oleh pemazmur, pada masa tua pun mereka masih berubah menjadi gemuk dan segar. Dan sebenarnya Bapak Ibu, memang tamu yang paling banyak di gereja kapal itu lansia. Karena lansia itu urusannya cuma satu, berdoa. Dan mempersiapkan segalanya itu, mendoakan anak cucunya. Bahkan mendoakan orang-orang yang nitip doa. Meskipun ya dalam prakteknya ternyata lansia itu juga suka foto. Ada lansia yang modelnya kacamatanya gede-gede itu, dia mesti senang foto. Tidak apa-apa disiapkan di tempat. Ya, begitulah. Maka saudara-saudari yang terkasih, hanya melalui ekaristi dan perbuatan saling mengasihi ini kita mengalami kekuatan yang berlimpah untuk menumbuh kembangkan benih iman yang kita harapkan menjadi pohon iman, seperti pohon sesawi yang dapat menjadi tempat tinggal burung-burung besar. Demikian juga setelah benih iman itu menjadi pohon iman, seseorang menjadi tangguh untuk memanggul salibnya masing-masing. Lalu bagaimana supaya benih-benih iman itu terarah menjadi pohon iman? Sungguh-sungguh kita bisa mengarahkan selalu benih iman yang sudah diberikan di dalam hidup kita ini terarah baik menuju menjadi pohon iman.
Maka sekali lagi, jangan pernah meninggalkan Ekaristi. Dan jangan pernah meninggalkan persaudaraan kita di gereja. Sebab melalui gereja, Tuhan Yesus hadir berdoa untuk kita. Supaya kerahiman Allah itu selalu dikaruniakan kepada kita. Seperti yang digambarkan dari kerangka gereja ini. Kerangka ini bukan sembarang kerangka. Kerangka gereja ini sebenarnya adalah kerangka jembatan. Karena latar belakang kontraktornya adalah membangun jembatan. Maka kita bisa memahami gereja adalah jembatan yang dibangun oleh Tuhan Yesus untuk mengalirkan, untuk memindahkan rahmat Bapa ke dalam hidup kita. Itu gerejanya. Ya, karena memang kebetulan kerangkanya demikian. Tetapi bahwa gereja itu dimanapun Anda berada, dimanapun Anda juga tetap merawat persaudaraan di dalam gereja, disitulah Tuhan Yesus menghadirkan rahmat, menarik rahmat Bapa untuk hidup kita. Selain itu, ketika Anda melihat bangunan ini miring, itu kan miring, kanan kiri Anda itu miring, bukan berarti orangnya miring. Lalu masuk melalui salah satu pintu, entah itu pintu yang depan sana, itu namanya pintu iman, atau yang samping sini namanya pintu harapan, atau ini namanya pintu kasih. Lalu Anda berdoa dengan mengalami Misa Kudus. Atau kalau tidak Misa Kudus, Anda berdoa memandang salib Tuhan Yesus. Dan kemudian juga mengalami Misa Kudus di dalam ruangan yang bercorak coklat tua. Yang adalah tiruan, menunjuk pada tiruan kayu gofir. Kayu gofir itu kayu yang membangun bahtera. Maka kemudian kita bisa memahami bagaimana ini semua mengandung arti yang bagaimana, ya, bangunan yang miring itu adalah lambang penderitaan kita, sedangkan pintu itu melambangkan Tuhan Yesus. Berdoa atau Misa Kudus di dalam tiruan bahtera ini artinya apa? Yang kita menarik rahmat Bapa yang melimpah. Maka kalau dirumuskan menjadi satu, kita bisa memahami bahwa penderitaan kita itu telah diperhatikan oleh Allah. Maka Bapa telah mengutus putranya, yaitu Yesus, untuk mendampingi kita, mendampingi manusia. Supaya apa? Ya, supaya mengalami keselamatan dan kerahiman Bapa, yaitu damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang ditunjukkan pada salib ini. Salibnya pasti jenengan gak punya. Gak ada. Hanya jenis ini. Seperti yang ditunjukkan pada salib, tiruan burung merpati yang membentuk tubuh Yesus di salib. Sehingga sebenarnya setiap kita memandang, memeluk, menerima atau membuat tanda salib, hal itu berarti apa? Damai Kristus itu diberikan kepada kita. Intinya begitu. Inti yang tidak bisa dimengerti oleh orang-orang di luar. Mengapa orang Katolik sangat senang membuat tanda salib? Karena damai sejahtera itu bersama dengan kita. Apalagi nanti kita akan menyantapnya dalam komuni kudus. Itu menjadi bukti Allah hadir untuk memberikan kelimpahan damai. Luar biasa. Makanya misal terus, jangan hanya misal kalau mau ujian, usahanya bangkrut, atau kalau sudah tua. Misal itu harus sepanjang hari. Selama Anda sehat, misal, jangan menunggu dimisalkan. Ketika kita mengalami kelimpahan damai itulah kita bisa memanggul salib sampai akhir. Melalui damai itulah kita bisa benih iman itu disemangati untuk terus bertumbuh dan berkembang menjadi pohon iman. Meskipun ya yang tidak dapat kita pungkiri,
rasa damai yang diberikan kepada kita itu dibarengi dengan banyak penderitaan. Meskipun orang Katolik itu berkata oke, penderitaannya juga oke. Meskipun kita mengalami rahmat berlimpah yang luar biasa, salib kita juga luar biasa. Tetapi kita mau disadarkan bahwa ada berkat yang menjadi sarana kerajaan Allah di dalam hidup kita. Memang kita tidak bisa melihat Yesus seperti dalam bacaan kedua tadi. Tetapi kalau kita percaya, maka kita akan diberikan ketabahan atas apapun yang merintangi hidup kita. Akan ada kuasa yang sungguh-sungguh melindungi kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, dengan kata lain, Yesus Kristus akan selalu memberikan rahmat yang berlimpah di dalam hidup kita dan membuat kita itu semakin mampu menjadi berkat bagi sesama. Berkat Allah menyertai kita. Amin. Kami di surga, kami bersyukur atas perjamuan suci ini. Kami semua ada dalam kerajaan-Mu, maka kami mohon semoga tubuh putra-Mu yang telah kami santap ini memberi kekuatan kepada kami untuk mengusahakan terciptanya kehidupan damai sejahtera di tengah-tengah masyarakat kami hingga kau menggenapinya pada akhir zaman nanti. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Santo Fransiskus Saverius Pacitan. Salam kenal, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak kangen. Tak kenal maka tak sayang. Saya Romo Ferdinandus Elvison Prayudi. Namanya sudah kebalat-balatan ya. Ya karena saya orang Kulon Progo ya. Saya biasa dipanggil Romo Yudi selaku kepala stasi Gereja Kapal. Saya Romo Projo Keuskupan Surabaya. Tetapi saya berasal dari Paroki Santa Maria Bunda Penasihat Baik Wates Kulon Progo Yogyakarta. Jadi nama saya sudah kebalat-balatan karena memang saya orang Kulon. Sehari-hari saya tinggal di tempat ini untuk melayani misa umat Pacitan dan juga peziarah. Ya, umat Pacitan, umat stas Pacitan itu jumlahnya 209.000 jiwa. Nolnya hilang 3. Jadi hanya tinggal 209 orang, setengahnya lansia. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau pindah Pacitan boleh. Dan beranak pinaklah di sini oke. Okay. Supaya siapa tahu suatu saat akan jadi paroki ya. Suatu saat nanti. Tapi memang ini stasi rasa paroki. Bapak Ibu yang perlu Anda ketahui untuk refleksi iman tentang Gereja Kapal kan sudah saya masukkan dalam homili dan kebetulan pas. Jadi kalau enggak pas kan jadi repot saya. Pas. Dan hari ini saya akan menceritakan sedikit sejarah Gereja Kapal ini. Ya, wilayah gereja ini sudah ada sejak tahun 1980. Sudah lama sekali. Tetapi bangunan yang megah seperti ini adalah hasil renovasi dan ini renovasi yang ketiga. Ya, tahun 2020 selesai tahun 2021. Dulu semuanya adalah kayu, sekarang semuanya baja dan tiruan gunting seperti ini. Dan memang di gereja ini ya seperti layaknya kapal itu banyak lubangnya. Maka Bapak Ibu yang juga menjadi peringatan bagi kami atau peringatan bagi Bapak Ibu, kalau jenengan ada di luar dan ada misa di dalam, maka harus memelankan suara. Suara kecil apapun masuk, termasuk suara kentut itu masuk. Ya, karena memang lubangnya banyak sekali. Nah, kalau Bapak Ibu juga merasakan panas yang luar biasa, memang itulah kekhasan gereja kapal, panas. Maka kalau sudah tahu panas dan tidak mau panas, jangan kesini. Tetapi saya terima kasih kepada orang-orang yang luar biasa yang sudah sampai 5 kali, bahkan 7 kali sudah datang ke tempat ini. Bahkan memang yang paling banyak itu lansia. Lansia yang paling tua itu dari Pati, usianya 88 tahun. Ada yang lebih di sini? Atau sudah berangkat? Ya. Nah, kemudian gereja ini menggunakan batu juga, batu-batu kekayaan lokal Pacitan. Ada 36 jenis batu. Di depan sana tuh ada galerinya. Silakan kalau mau dilihat, tapi tidak boleh dijungkil.
Ya, ini juga ada 10 jenis batu, maka tak kasih 2 kamera ini. Jadi kalau ada yang jukil, saya tahu. Karena memang batu-batu ini ada yang bahan batu akik. Batu yang ada apa yang menjadi alas juga, yang menjadi alas saya juga batu-batu. Lalu kemudian jalan salib ini pasir dari pasir pantai Sau. Ya, kalau pernah ke Sau, ya, biasanya pasti ke Klayang. Ya, Klayang Buangkong, Klayang Buangkong. Padahal di Pacitan itu ada 79 pantai, Bapak Ibu. Jadi kalau mau semuanya dikunjungi, menginaplah sebulan. Nah, ini cocok ya untuk mengetahui semua jenis pantai di tempat ini. Begitu. Kemudian juga gereja kapal ini juga memuat budaya lokal, yaitu adalah budaya pesisir pantai selatan. Maka Bunda Marianya juga mengikuti menggunakan baju warna hijau seperti yang dipakai Nyi Roro Kidul dengan corak batik Pacitan. Nah, karena Bunda Marianya itu perempuan Jawa, sehingga Tuhan Yesusnya Tuhan Yesus Jawa. Kalau pernah ke Ganjuran, di dalamnya di dalam candi itu ini saudaranya. Betul. Kalau yang di Ganjuran itu duduk selamanya, tidak pernah pergi. Ini berdiri selamanya. Mereka saudara kembar yang dipisahkan. Begitu. Jadi memang suatu kekayaan lokal Pacitan semuanya ditampilkan di gereja kapal. Memang yang berbeda adalah salib. Salib tadi adalah lambang damai sejahtera, seperti simbol gereja ini kemudian menjadi damai sejahtera bagi kami umat di Pacitan. Karena kapal ini direnovasi itu semangatnya adalah penguatan perbatasan. Karena gereja ini ada di perbatasan Keuskupan Kudus Semarang dan Keuskupan Surabaya. Begitu. Ini perbatasan. Jadi saya ini adalah tentara perbatasan yang menjaga ini. Jadi kalau ada yang aneh-aneh, saya sikat ya di sini. Nah, kemudian gereja ini tentu sudah berbeda ya, bentuknya sudah berbeda karena semua kayu yang digunakan untuk membangun gereja kapal, gereja yang bukan gereja kapal ini sudah diubah menjadi salib, supaya berkat dalam salib itu juga menjadi berkat bagi semua orang. Begitu. Dan gereja ini lebih tinggi. Dulu wilayah gereja itu sama dengan jalan raya itu. Kenapa saya tahu? Karena dulu saya pernah masih jadi frater dikirim ke tempat yang angker ini. Ya, karena sunyi, sepi, sendiri ya, angker sekali. Tetapi sekarang sudah, ya mungkin masih angker. Nah, gereja ini ditinggikan, kemudian kanan kirinya dimiringkan. Karena sebenarnya gedung ini itu disesuaikan dengan dua potensi bencana alam di Pacitan. Jadi ada dua yang besar. Satu adalah banjir bandang, dua adalah gempa bumi. Karena kota Pacitan itu di bawahnya itu adalah lempengan-lempengan. Jadi kalau suatu saat di kanan kirinya itu ada guncangan, ya ini berguncang. Makanya kalau Anda mengikuti apa, kalau ada di WA Pacitan gempa, biasa. Karena hobinya begitu. Tapi tidak akan lama, Bapak Ibu, tenang saja. Kalaupun lama dan memang tidak, mesti kita tidak mengharapkan. Kalaupun memang terjadi demikian, maka semua yang di kanan kiri itu akan rontoknya keluar. Begitu. Yang di dalam aman. Nah, masalahnya di dalam tidak ada orangnya yang orangnya di depan. Jadi ya, sama saja. Gitu. Kalau terjadi banjir bandang lagi pada tahun, seperti pada tahun 2017, gereja ini menjadi pengungsian sementara. Jadi persis gereja ini direnovasi diawali dengan banjir bandang tahun 2017. Waktu itu Romo Sabas, Romo yang sebelum saya, itulah yang mengumpulkan para relawan di tempat ini. Jadi bukan karena gerejanya kena banjir, tapi disinilah tempat relawan berkumpul, belajar bagaimana menganalisis bencana dan juga mengalokasikan semua bantuan. Setelah selesai 2019 baru menggagas semuanya itu. Dan 2020 dimulailah renovasi, selesai 2021. Saat diresmikan, saya juga ada di sini dengan mengagumi yang luar biasa. Setelah Natal saya ditelepon suruh pindah ke tempat ini, itulah ceritanya. Nah, dulu setahun di awal tidak viral, biasa saja. Setelah tanggal 24 Januari 2024 viral, sehingga Bapak Ibu datang ke tempat ini, sehingga misa saya pun banyak.
Nah, maka Bapak Ibu, setelah ini ya, nanti jam 9 kurang 5 saya harus segera pergi. Jadi nanti kalau ada yang foto, fotonya per grup. Ya, tidak boleh foto pribadi karena saya harus pergi misa ke tempat lain 1 jam dari Kota Pacitan, melewati 7 pantai, melewati gunung, melewati lembah, sungai melalui indah satu. Lalu saya kembali lagi di sini jam 1 harus sampai gereja, jam 2 misa lagi. Jadi ada 3 kali misa hari ini. Itulah di waktu-waktu kritis ini, semoga kita bisa bekerja sama dengan baik. Nah, itu karena itulah yang saya alami. Nasib saya begitu setiap Sabtu dan Minggu saya. Makanya saya mohon doanya Bapak Ibu, semoga saya kuat untuk melayani Anda sekalian. Jadi nanti mohon maaf kalau saya mau untuk pribadi, sorry guys, ya, karena saya harus pergi. Tetapi terima kasih kepada semua peziarah yang datang hari ini. Semoga ya sungguh-sungguh itu menjadi berkat bagi Anda juga, dan tentu menjadi berkat bagi kami, karena kami akhirnya tahu bahwa kami punya saudara yang luar biasa dari segala penjuru kota. Terima kasih, semoga Sabda Tuhan dan Roh Kudus juga menjadi pembaharu hidup Anda, dan dimanapun Anda berada juga mengalami berkat yang luar biasa. Mari kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Satu dua, tiga, satu tiga, tujuh, lima, dua.